Halo, selamat sore semua. Sekarang saya sedang berada di Stasiun Gambir. Ini saya sedang berada di Loko Cafe dulu sambil menunggu waktu keberangkatan kereta. Kali ini juga saya akan berkesempatan untuk naik kereta api Mutiara Selatan. Ini sebenarnya pertama kalinya banget naik kereta api Mutiara Selatan karena sebelumnya tuh belum pernah naik gitu. Waktu sebelum diperpanjang pun memang belum pernah naik gitu. Ini juga udah cetak boarding pass-nya. Kira-kira nanti seperti apa di perjalanan, pokoknya ikutin terus video saya dan jangan di skip. Suasana Stasiun Gambir pada kali ini terbilang cukup sepi karena sedang merebaknya virus corona yang mengharuskan orang-orang berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting. Di boarding gate pun tersedia hand sanitizer dan petugas boarding pun juga menggunakan masker dan sarung tangan khusus. Setelah boarding pun ada petugas khusus untuk mengecek suhu tubuh setiap penumpang. Apabila suhu tubuh penumpang tersebut di atas 38 derajat, maka dipastikan penumpang tersebut tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya. Sekarang kita menuju peron jalur 4. Nah, di jalur 3 itu tersedia kereta api Bima dengan jurusan Gambir sampai ke Stasiun Malang via Surabaya Gubeng. Nantinya kereta api Mutiara Selatan akan dipersiapkan masuk di jalur 4. Sekarang saya menuju ke kereta premium 4 dan ternyata saya dapat kursinya yang mundur. Aduh, salah perkiraan nih. Dear passengers, in a moment Mutiara Selatan train will depart from Gambir to Malang, which is the final station. The train will also stop at Bekasi, Purwakarta, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kawanganten, Jeruplegi, Kroya, Karanganyar, Wonosari, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Sukoharjo, Lawang, and Malang. Thank you. Nah, ini daftar pemberhentian kereta api Mutiara Selatan. Wow, banyak banget ya. Nggak heran sih perjalanan 20 jam lebih. Pukul 17 lewat 10 menit, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Dear passengers,
passengers, welcome to Mutiara Selatan. Train, which will take us to our final destination of Malang Station. The trip takes around 20 hours, 20 minutes. Jalur percabangan menuju Sudirman, Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan, dan berpapasan juga dengan kereta bandara atau railing dari stasiun Manggarai dengan tujuan akhir stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Sesaat lagi, kereta api Mutiara Selatan akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Pukul 17.40, kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Bekasi. Pukul 17.42, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Lintas langsung stasiun Kerawang dan menyusul kereta api lokal Jatiluhur dari stasiun Tanjung Priuk, tujuan akhir stasiun Cikampek. Ini barusan melintas langsung stasiun Cikampek. Ini di luar hujan sangat deras ya, hujan itu udah dari tadi pas di mana, di Dawan gitu kalau nggak salah. Bingung juga apa yang mau direkam, udah magelap. Terus juga hujan. Entahlah, pokoknya apa yang direkam saya dapatnya aja deh. Dear passengers, in a moment, Mutiara Selatan train will arrive at Purwakarta station. Pukul 18.40, kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Purwakarta. Ini tadi pas sampai stasiunnya nggak kerekam soalnya kan masih jauh di depan dan juga gelap plus masih hujan. Jadi nanti semoga saja pas berangkatnya lagi itu stasiunnya bisa kerekam. Pukul 18.55, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwakarta.
Di stasiun Cilame ini, kereta api Mutiara Selatan berhenti menunggu bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Mutiara Selatan akan tiba di stasiun Cimahi. Pukul 20:21, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Cimahi. Akhirnya satu stasiun lagi, yaitu tiba di stasiun Bandung. Dear passengers, in a moment, Mutiara Selatan. Train will arrive at Bandung Station. Jam 9 malam. Tiba di stasiun Bandung langsung disambut dengan instrumen khasnya, yaitu instrumen sabilulungan. Pukul 20:30, kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Bandung. Tadi banyak yang turun ya, bisa dibilang seperti pergantian penumpang yang dari Gambir Bandung, Gambir Yogyakarta atau Surabaya atau sampai Malang. Pokoknya tadi banyak banget yang naik turun juga. Pokoknya terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!